Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah melupakanmu, meski kamu masih sangat mencintainya. Lakukan dua hal ini agar dia ingat kembali dan kangen lagi kepadamu. Ya, jadi kalau waktu sudah berlalu cukup lama, perpisahan sudah terjadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Apakah mantan sudah melupakan kita? Kalau dalam artian mantan tidak ingat lagi nama kita, tidak tahu lagi wajah kita seperti apa, melupakan rumah kita di mana, itu bukan yang demikian. Dia tentu masih tahu nama kita, dia ingat wajah kita, mungkin sesekali juga ingat dengan kita. Tetapi yang dia lakukan adalah melupakan, melupakan yang dia tidak butuh lagi. Tidak butuh lagi tahu kabar kita, tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita, dan dia sudah bahagia dengan kehidupannya pada saat ini. Padahal kita masih sangat cinta, masih terus berharap agar dia bersedia kembali kepada kita. Sekarang kalau orang sudah melupakan yang ini tadi, yang kedua ini ya, tidak peduli lagi dan dia sudah bahagia, maka bagaimana caranya agar dia kembali ingat kepada kita? Misal dia ingat kita paling sebulan dua kali. Ya. Tetapi sekarang bagaimana caranya agar dia ingat kepada kita sehari dua kali? Kalau orang ingat kepada seseorang sebulan dua kali, itu biasa. Dan kalau ingatnya cuma sebulan dua kali, itu tidak akan menggerakkan seseorang untuk menghubungi orang yang dia ingat. Kalau ingatnya cuma sebulan dua kali. Tetapi ketika orang bisa ingat kepada kita, sekurang-kurangnya sehari dua kali dia ingat kepada kita. Yang demikian, yang akan menerbitkan atau memunculkan rasa rindu di dalam hatinya, kangen, dan menggerakkan dirinya untuk menghubungi kita lagi. Kalau dia ingat kepada kita sehari dua kali. Bagaimana caranya? Lakukan dua hal ini. Sebelum kita bahas dua hal ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi caranya yang pertama, teruslah berkarya sebaik-baiknya dan berkarya sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara itu, siapapun, jangankan orang yang kita kenal dan pernah dekat dalam hidup kita seperti mantan, orang yang tidak kenal kepada kita pun akan berusaha mengenal kita, akan membicarakan kita, akan ingat kepada kita. Ketika kita punya karya yang bagus, ketika kita punya karya yang banyak dan karya itu bermanfaat.
Jadi ketika kita berkarya, banyak orang berkarya, tetapi karyanya dia simpan. Tidak ada orang tahu. Ya, tidak pernah dia pamerkan, begitu kan? Kalau zaman dulu belum ada media sosial, orang berkarya biar orang tahu caranya menyelenggarakan kegiatan pameran. Orang karya melukis tuh, ya, maka biar orang tahu lukisannya, maka dia membuat acara pameran, karyanya dipamerkan. Orang datang melihat, membicarakan karyanya. Dan orang menilai karyanya bagus atau tidak bagus. Itu zaman dulu. Berkarya itu susah. Ya. Tetapi zaman sekarang, orang bisa berkarya setiap hari. Dan bisa memamerkan karyanya setiap hari. Melalui media-media sosial yang dia miliki. Semakin bagus karya kita, semakin banyak orang yang melihatnya, semakin banyak orang yang membicarakannya, dan semakin besar peluang mantan untuk mendengar kabar tentang kita. Kalau dia mendengar kabar tentang kita, dia ingat kita. Maka berkaryalah sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya. Ya, berkarya itu bisa dalam bidang apa saja. Berdasarkan kemampuan kita. Yang punya bakat seni bisa berkarya dengan melukis, ya. Melukis tidak usah pakai kanvas kalau mahal, kan bisa melukis dengan kertas, ya. Melukis cat air itu juga indahnya tidak kalah dengan karya-karya lukis yang dituangkan di atas kanvas. Yang bisa menulis puisi berkarya, posting puisi-puisi kita, ya, yang pintar masak berkarya, membuat berbagai video tutorial cara masak yang enak, yang bagus, yang bergizi, yang bermanfaat, ya, yang pintar mesin, ya, membuat berbagai video tutorial cara misal yang paling sederhana dan dibutuhkan semua orang tuh. Kan malas pergi ke bengkel. Bagaimana cara mengganti oli sepeda motor sendiri di rumah, ya? Atau membersihkan mesin motor di rumah sendiri tanpa harus ke bengkel, ya? Ada yang suka dengan tanaman, ya, bisa difoto tanamannya, diposting di media sosialnya. Ada yang suka dengan mode, ya, pintar di dalam membuat pakaian, mendesain pakaian, dan seterusnya. Semua zaman sekarang, orang bisa memamerkan karyanya, membuat orang lain tahu tentang dirinya jika ada kemauan. Yang penting kita mengenali dulu apa bakat kita, apa kemampuan kita. Kalau kita sudah temukan itu, maka kita akan menjadi seseorang yang berharga, akan menjadi seseorang yang bermanfaat, akan menjadi seseorang yang dibicarakan banyak orang. Ya, nah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah banyak berkarya, mungkin mantan pun sudah mengetahui bahwa karya kita banyak dibicarakan orang. Maka ketika hatinya juga belum tergerak untuk menghubungi kita, kita tidak bisa, ya, membuat orang, apalagi yang sudah jauh, untuk kangen kepada kita, untuk memikirkan kita setiap hari. Itu sulit. Kalau memikirkan mungkin bisa, tetapi ketika kangen dan dia tergerak untuk menghubungi kita, itu dibutuhkan doa, ya, karena hati manusia dari tidak tertarik kepada kita menjadi tertarik kepada kita, dari tidak perhatian kepada kita menjadi perhatian kepada kita, dari menjauh menjadi ingin mendekat.
itu semuanya bisa dilakukan dengan doa, dengan kehendak Allah, dengan pertolongan Allah. Karena itu kita di dalam sebuah hadis diajarkan, laisa sayun akroma Allahi ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hanya doa yang membuat orang yang sudah ingat kita kembali, yang sudah mulai memikirkan kita kembali, hanya doa yang bisa menggerakkan hatinya untuk kangen dan menghubungi kita lagi. Lakukan dua hal ini, terus berkarya dan terus berdoa. Maka mantan yang sudah melupakan kita akan ingat dan kangen kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.